Puan dah silap. Mereka ni berhak tinggal kat sini sebab diorang ahli keluarga saya. Yang patut keluar daripada rumah ni ialah... Eh, dia ada hati nak halau I. You dengar tak? Dia nak halau I. Ha? Tak, tak, Puan. Saya takkan halau Puan. Lagipun, Puan kan ibu pada Rizal. Dan Puan ada hak atas rumah ni. Tapi yang patut keluar... Wanida dengan Riana. Ui! Keluarlah. Tunggu apa lagi? Tak dengarkah apa saya cakap? Saya rasa awak patut keluar daripada rumah ni. Dan... tolong pesan dekat Nafa sekali, eh? Jangan jejak kaki dekat rumah lagi. Sebab saya tak tengok muka dia. Eh, Suraya. You tak ada hak untuk tentukan siapa yang tinggal dan siapa yang keluar dari rumah I. Puan, takkanlah Puan dah lupa pasal wasiat ayah? Nak saya bacakan balik ke? How dare you speak to me like that? You jangan ingat you dapat semua harta Arman, you dapat rumah ni, you boleh buat sesuka hati you, belagak sombong. Apa-apa pun, you tetap perempuan murahan. Same like your mother. Cakap tu hati-hati, eh? Jangan nak babitkan arwah mak saya. Saya pantang cakap pasal arwah mak saya. Yalah, mak you tu memang tak sedar diri. Sama je macam you. Sukakan lelaki orang, lepas tu kemaru nak jadi kaya, kan? Arwah mak saya kahwin dengan ayah saya. Ayah tinggalkan mak sebab kakak dia yang mulut macam puaka tu. Nak tahu siapa? Syamsiah. Eh, tak ada bezanya you dengan mak you lah. Pandai korang kan? Nak dapatkan orang kaya, macam-macam trik yang you gunakan sampai sanggup jual maruah untuk dapat apa yang you nak. And your father pun pandai. Dia tak ada tergila-gila ke sangat dengan perempuan kampung. You sepatutnya berasa beruntung dan bersyukur tiba-tiba Arman tu teringatkan anak luar nikah dia ni. Bila you dah tahu, you nak bolak semua sampai semua harta atas nama you. Furazia, jangan cabar saya. Eh, saya sanggup buat apa saja demi arwah mak saya. Mulai sekarang, saya akan tinggal sini. Vanida, Riana, keluar daripada sini. Get out now! Get out! Syamsiah, keluar sekarang. Ana sumpah maaf. Temaslah barang, tunggu apa lagi? Hei! Aku pun tak nak tinggal sini lagi lah. Ah, bagus. Bagus. Siapa ni nasib kau? Sekarang kau terbang tinggi, nanti aku doakan kau jatuh benda meletakkan orang membangun lagi. Mak. Puan Azia? Puan nak tinggal dengan saya ke? Nak ikut diorang tu sekali? Guna punya betina. Sial betul lah. Gila ke? Anak haram tak sedar diri. Sundal! Puan tahu sundal ke tak? Puan sundal! Mak, sabarlah mak bertenang. Hah? Kau nak suruh aku bertenang? Kau tak tengok apa betina tu buat kat aku tadi? Yang korang belum boleh tengok aja tak buat apa-apa pun. Nama je anak tapi bukan anak Daniel. Ha? Tak kena bully langsung kau berdua ni tau. Mak ni kan rumah Suraya, dia pun ada hak juga kan? Ah, peduli apa aku? Ni, jantan ni. Tak ada duit ke? Tak kerti beli rumah sendiri. Sibuk nak melompong orang tu apa? Saya ada duit mak. Tapi ni atas permintaan Suraya. Ah, kau berdua sama je. Ikut sangat tunjuk betina tu kan? Siap kau betina. Sampai bila-bila aku akan berendam dengan kau. Tengoklah nanti nasib kau. Siap. So, Puan Razia. Dah buat keputusan. Hey. Kau jangan lupa eh. Husband aku pun ada hak kat rumah ni. And dia boleh tentukan siapa yang boleh duduk dalam rumah ni. Understand? Rosana. Awak masih nak tinggal kat rumah ni lagi? Hey, aku duduk rumah ni sebelum kau wujud lagi. So, I'll stay.
Okey, Rosanna, kalau nak stay sini, mulut tu janganlah biadab sangat. Assalamualaikum. Apa lagi yang berlaku dalam rumah ni, Mama? Izzah, tengoklah Suraya ni. Dia tak boleh halau gas Mama. Mama, walaupun arwah ayah dah tak ada dalam rumah ni, Mama, keluarga kita makin besar, Mama. Kita sepatutnya hidup dalam keadaan aman, damai dan bermuafakat, Mama. Mama, tolonglah Mama. Syukur. Syukur, Mama. Betul tu, Rizal. Keadaan akan berubah sekiranya Mama you berubah. Betul tak, Puan Azia? Rizal! Mama, tolong Mama. Rizal merayu sangat. Kalau Mama sayangkan Rizal, tolong. Razia, takkan Rizal berhati lah kalau kita keluar dari rumah ni? Ia ada hak 100% dari rumah ni, tak? Hah? Sampai hati you, eh? Makcik Riana, tolong. Mama, dalam rumah ni, Rizal tak ada hak untuk buat keputusan 100%. Kita kena bincang. No. No! This is crazy! Ma! Mama! Ma! Hey! Kemain lagi kau, eh? Kau jangan ingat aku lupa apa yang kau buat aku hari ni, eh? Aku tak habis lagi ni. Kau tunggu nasib kau lepas ni. Ambillah. Saya ikhlas daripada hati nak bagi duit ni. Ni, kutip duit ni. Hajar, eh? Ingat aku hadap sangat duit kau. Mariana, awak jangan lupa. Awak pernah sakitkan hati saya. Awak pernah seksa saya. Tapi tak apa. Saya maafkan awak. Dan saya betul-betul nak tolong awak. Itu bukan awak suki lah. Fih, kutip dia tu. Eh, malulah, Mami. Tak malu aku kutip je lah. Nak. Kau cakap aku ambil je lah. Ini lagi satu. Jangan bagi nafas jejak kaki dalam ni lagi, eh? Kalau tak, saya sumbat di dalam penjara. Dah tak, tak payah. Korang berdua boleh tinggal kat rumah aku. Tak payah nak tinggal kat rumah orang yang tak sedar diri ni. Dah jom? Jomlah! Jomlah! Pergi mana? Pergi rumah aku, tinggal dengan aku. Mami! Mami! Rumah dia? Rumah dia rumah flat, Mami. Flat? Boy, nak ikut tak nak? Mami, tak nak, Mami. Mami, tak sesuai dengan kita ni, Mami. Tengoklah kita macam mana. Dia tak sesuai lah, rumah flat. Kita tak payah di mana. Habis tu nak duduk mana? Perjumpaan? Dah ikut je lah. Boy, nak ke sana? Ya, ya, ya. Ikut, ikut. Dah, cepat lah, Mami. Tak payah, tak payah. Makcik. Makcik jangan risau. Seronok duduk sana, makcik. Ya? Sekejap.